Setelah sempat buron, tim Busur Polda Jambi dan Polda Sumatera Barat membekuk dua pelaku pencurian sawit dan penabrakan dua anggota Brimob hingga tewas. Dua pelaku tewas ditembak akibat melawan polisi dengan senjata rakitan dan senjata tajam. Kedua pelaku, salah satunya berinisial BS dan satu pelaku lainnya identitasnya tidak diketahui. Pelaku BS diketahui sebagai warga Tebo Jambi. Dalam penggerebekan, satu anggota Reskrim Polres Darmasraya terkena tembakan senjata api rakitan pelaku di bagian tangan. Dalam penangkapan, polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang mengendarai truk dan menabrak mobil polisi yang menghadang laju truk pelaku. Pelaku yang terpojok melarikan diri dan dikejar polisi di areal perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk sementara yang sudah berhasil kita lumpuhkan dan meninggal dunia ini dua orang. Yang satu inisialnya BS, yang satu lagi tidak ada identitasnya dan sedang kita lakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas mereka. Sebelumnya hari Minggu kemarin, dua anggota Brimob Polda Sumatera Barat, Brigadir Anasril dan Brigadir Nanang Hermansyah, tewas ditabrak kendaraan dua pelaku pencurian sawit di perkebunan PT Sumber Andalas Kencana, Timpeh, Kecamatan Padang Lawe, Sumatera Barat. Kedua polisi mencoba menghentikan laju kendaraan pelaku meski polisi telah melepaskan tembakan peringatan. Tim TV One mengabarkan.